Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel belajar matematika, hiburan, olahraga, dan otomotif, yaitu channel Matematika CR. Oke sobat Matematika CR, untuk kali ini kita mau membahas operasi hitung perpangkatan yang level 2, lanjutan yang dari level 1. Baik, langsung saja kita mulai. Dari soal yang A, 5 tambah 3 kali 2 pangkat 4. Nah, ini ada operasi penjumlahan, ada perkalian, ada perpangkatan. Maka kita dahulukan dulu yang perpangkatan ini, kemudian nanti dikalikan ya. 5 ditambah 3 kali 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kita beri dalam kurung sama dengan 5 ditambah 3 kali berapa 2 pangkat 4? 4, 2 kali 2 ini 4, 2 kali 2 4. Jadi 4 kali 4 16 ya. Sama dengan 5 ditambah 3 kali 16 berapa? 48. Oke, jadi hasilnya 5 tambah 48 51. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya yang B, 1/2 dikurung buka 6 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 2 kurung tutup. Kita selesaikan dulu yang tanda kurung. Setengah kali 6 pangkat 3 berarti 6 kali 6 kali 6 kurangi 4 pangkat 2, 4 kali 4 sama dengan setengah kurung buka 6 kali 6 kali 6, 6 kali 6 36, 36 kali 6 216, 216 kurangi 4 kali 4 16. Jadi setengah kali atau kurung buka 216 kurang 16 200. Setengah kali 200 dibagi ya, dicoret 200 dengan 2 yaitu 100. Jadi hasilnya 100. Nomor 1 ini hasilnya, nomor 2 hasilnya ini. Sekarang nomor 3 atau yang C. 8 tambah 3 kali min 3 pangkat 4 ya. Meskipun 8 nya ini di depan, operasi penjumlahan kita selesaikan belakangan. Kita selesaikan dulu yang ini perpangkatannya. 3 kali min 3 pangkat 4 berarti min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3. Oke. 8 ditambah 3 kali, nah ini min 3 kali min 3, min kali min positif ya, 9. Min 3 kali min 3, min kali min jadi positif ya. 9 kali 9 81. Oke. 8 ditambah 3 kali 81 dalam kurung, 8 ditambah 3 kali 81 243. Jadi sama dengan 251. Soal yang D, 6 pangkat 4 kurangi 4 pangkat 4. Kemudian hasilnya dibagi 2. Ya, kita selesaikan dulu yang dalam tanda kurung. 6 pangkat 4 berarti 6 kali 6 kali 6 kali 6 dikurangi 4 pangkat 4, 4 kali 4 kali 4 kali 4 tutup kurung dibagi 2. Oke. 6 kali 6 kali 6 kali 6. 6 pangkat 3 tadi sudah ketemu 216 ya. Ini kemudian dikalikan 6 lagi. Kita coba itu 216 kali 6. 6 96 ya. 6 kali 6 36. 6 kali 1 6 nyimpen 3 tadi
9 12 okay. 1296 dikurangi 4 kali 4 kali 4 4 kali 4 tadi 16 16 kali 16 itu hasilnya 256 kurung tutup kemudian dibagi 2 sama dengan 1296 kurangi 256 yaitu 0 6 kurangi 6 0 9 kurangi 5 4 2 kurangi 2 0 1 1040 dibagi 2 disama dengan berapa? 520. Oke, yang D hasilnya 520. Soal yang E, 1/4 di pangkatan 4, ini artinya 1 dipangkatkan 4 per, saya persingkat ya nulisnya, dikali min 1 per 3 pangkat 2 berarti min 1 per 3 dikali min 1 per 3 nah, sama dengan 1 pangkat 4 berapa? 1 ya 4 pangkat 4 tadi sudah kita hitung 256 kali nah, min 1 kali min 1 1 per 9 ya 1 kali 1 1 256 kali 9 kita hitung di sini 256 kali 9 cepat aja ya 4 nyimpen 5 0 nyimpen 5 18 tambah 5 23 ya 2304 oke yang E hasilnya 2301 per 2304. Sekarang yang F terakhir. Ya, 1/4 pangkat 4. Sama seperti tadi 1 pangkat 4 per maaf. 1 pangkat 4 ini pangkat ya per 4 pangkat 4 ya, dibagi nah kalau ini minnya di luar ditaruh luar kurung 1 per 3 pangkat 2 ya, 1 per 3 kali 1 per 3 ya, sama dengan saya taruh sini 1 per 256 dibagi dengan min 1 per 3 kali 1 per 3 1 per 9 nah, kalau ini sama dengan 1 per 256 kalau bagi maka kita ubah menjadi kali ya kemudian pecahannya dibalik min 9 per 1 sama dengan ini kan positif kali negatif hasilnya negatif negatif 9 per 256 oke, bisa enggak disederhanakan 256 bagi 9 bisa enggak tidak bisa ya jadi hasilnya min 9 per 256 oke terima kasih semoga ilmunya bermanfaat jangan lupa subscribe untuk kita latihan perpangkatan yang berikutnya level 1 level 2 sudah tentunya kita harus meningkatkan kemampuan belajar kita dengan cara belajar berkelanjutan jangan lupa subscribe share channel Matematika CR terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.